Berkaca dari kasus hotel yang terbakar di Alam Sutera, karyawan harus mengetahui beberapa hal terkait keselamatan. Diketahui, kebakaran Hotel Alnita di Alam Sutera menyebabkan 3 orang karyawan meninggal dunia pada Sabtu, 8 Juni 2024. Untuk mengurangi risiko api cepat menjalar, gedung harus menyediakan api ringan, APAR. Petugas Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan, Imam menjelaskan penggunaan APAR yang benar agar api tak menjalar ke tempat lain. Terlebih lagi, penggunaan APAR memang tak bisa digunakan sembarangan. Alasannya, agar pengguna tidak saling rebut ketika ingin memadamkan api. Ketika akan menggunakan APAR, Imam menyarankan agar posisi badan tidak jongkok, menghindari kram atau kesemutan. Kata Imam, selang yang sudah dilepaskan pengaitnya, diarahkan ke atas untuk memastikan agar APAR berfungsi. Setelah berhasil digunakan, Imam mengingatkan agar pengguna tahu di mana posisi arah angin. Ketika menggunakan APAR, Imam meminta agar pengguna sebaiknya tak terlalu dekat dengan api dan menyemprotnya tidak dicicil. Sebab, hal tersebut malah membuat api makin meluas dan membuat titik baru. Jadi alat pemadam api yang digunakan untuk satu orang. Ya, jangan dua orang, Pak. Karena kalau dua orang, nanti yang satu pengen ke kanan, satu kiri. Padam enggak, habis iya. Jadi digunakan satu orang, mudah dijinjing, mudah dibawa untuk pemadaman api yang masih awal, kecil. Ya. Jenisnya yang di depan Bapak Ibu semua adalah dry chemical powder. Serbuk kimia kering. Ya. Untuk pemadaman apa? Benda padat bisa. Cair, BBM, gas bisa. Listrik bisa. Tapi meninggalkan residu atau pada putih. Iya, makanya damkar kalau rambutnya banyak yang putih itu bukan karena uban, Pak, karena kebanyakan yang hilang. Cuma tidak ada pengikat atau penguat. Bawahnya seperti Pak Imam. Dicantel ataupun pas jarinya di bawah, handle bawah. Ya, di bawah. Pegangnya di ujung. Kalaupun aparnya trouble, mundurnya gampang, Pak. Ataupun ada kerusakan. Jadi mundurnya gampang. Kalau jongkok, bahaya, Pak. Mohon maaf, kalau yang badan-badan gemuk pas bangunnya suka kesemutan. Ya. Nah, kalau seperti ini aman. Tangan kiri pegang leher, tabung. Atau tangan kanan, terserah yang mana yang sering bisa kita gunakan. Cabut pin pengaman atau pengganjel handle tekan. Nah, cabut. Bebaskan selang dari ikatan. Arahnya ke atas. Ya. Jangan ke muka kita atau ke muka teman. Ya. Nah, bahaya. Ke atas. Ya. Sebelum kita ke titik api, pastikan apar ini berfungsi. Gejos. Nah. Kenapa harus digejos dulu? Berarti kita tahu aparnya berfungsi. Kedua, kita tahu arah angin. Ya. Ini metode pemadaman yang salah menggunakan apar. Ini salah. Oh, dicicil. Ini yang salah. Terlalu dekat. Kalau langsung ke titik api salah. Begitu, Pak. Salah. Yang benar. Nah, kita tepuk tangan. Jadi jangan dicicil, Pak. Jangan dicicil, slot, nggak usah. Ya, karena ini udah bayar lunas nih sama Pak Supri. Jangan lupa subscribe ya.